Ternyata kunci kebahagiaan itu di Quran, bukan uang. Kunci ketenangan, kesuksesan itu bukan harta benda, bukan jabatan, bukan kedudukan. Bahkan tidak sedikit orang yang telah mendapatkan kedudukan, bahkan tinggi kedudukannya, masih ingin menambah karena belum merasakan ketenangan dan kenyamanan. Bukankah Anda perhatikan orang-orang yang terlibat, terjebak dalam korupsi itu, perbuatan-perbuatan mungkar itu, bukankah kalau diperhatikan hartanya sudah melimpah, kedudukannya kadang-kadang sudah tinggi? Apa yang menyebabkan mereka bersikap demikian? Karena ada satu bagian dalam kehidupan yang belum dirasakan kenikmatannya. Kata Allah, kunci untuk meraihnya adalah takwa.